Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di bengkel terapung Mas Febri Bulldozer. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi. Kita akan lihat tuh motor Tiger Adventure. Kita lihat jeroan motor Adventure Tiger mau dioprek biar lebih jos di tanjakan. Oke, kali ini kita lihat tutorial cara membukanya aja dulu ya guys ya. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke, kita lanjut lihat proses. Nah ini guys, motor yang lagi dioprek, motor Tiger untuk Adventure. Di sini yang mau dioprek bloknya, nanti dilemer. Bloknya dilemer. Ukuran oversize-nya 75. Jadi nanti ditanjakan enteng guys. Semakin nanjak ya. Tuh, kita lihat dulu siapa lagi selain Mas Febri Bulldozer. Yeah. Dandannya, sang dandannya, mekanik lah jam dandan, norak banget sih. Oke, kita lihat pengerjaan selanjutnya ya guys. Bersih-bersih dulu biar hasil yang didapatkan lebih maksimal lagi di motor Adventure Tiger. Oke, kita lihat selanjutnya ya guys. Muka bak mesin, bak magnet sebelah kiri. Nah lo, di sebelah kanan bak kopling namanya, sob. Bak kopling ya. Oh, gemblung, salah kita. Lanjut pembukaan bak magnetnya. Magnet ya. Oh, bak magnet yang tadi ya. Salah. Dikasih ketawa-tawa. Hihi, kan saya bukan bengkelnya. Lanjut pembukaan apa ini? Males yang ikutin sampean, Mas. Masih jauh perjalanan kita untuk menghasilkan motor Trail Adventure Tiger dengan performa yang sangat ciamik. Penyopotan apa ini, Mas? Penyopotan terserah saya. Jadi jambak. Kok di jambak sih? Oh, ada sepinya. Kita bongkar habis isi jeroan macan. Gara-gara corona. Umur mati ya sekarang. Oh iya? Kalau nggak sak motor. Banyak mas. Membuat pulang tuan. Sudah. Bukan jadi hal yang tabu lagi. Sudah biasa. Kita lihat isian jeroan si macan. Si macan ompong. Akhirnya terbuka. Kita akan mengganti apa nih, Mas? Stang sehernya. Kena bunyi gemblatak. Seperti inilah kondisi daleman motor Tiger. Stang sehernya itu yang
mulai goyang. Kilo, kilo Kang. Endi Kang? Nggih. Ah. Kok ono suarane? Ah. Mak koplak. Kaya untumu suarane. Ah. Oke, Beb. Nah, dia ternyata suruh mindahin. Oke, Beb. Ini jeruan-jeruan motor Tiger Aventure. Sisa udah kamu foto belum? Belum, nantilah sampaiannya. Nanti kalau mau foto saya pakai kacamata sampai. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini bengkelnya mau ngangkat jemuran dulu. Nah, itu dia guys. Oke. Ini tahap pembersihan kerak-kerak yang membandal. Tidak bisa dikerok di luar rumah kita ya, guys. Kenapa dibersihin itu, Mas? Biar nanti waktu pemasangan enak kan, nggak kotor. Dipegang nyaman. Kelihatan jauh lebih rapi lah ya. Jelas biar enak masangnya, nggak kotor. Males banyak-banyak pasir. Banyak pasir ya. Nanti nempel-nempel ke spare part kan. Part baru, ketempelan pasir-pasir, jadi rusak. Betul, 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 betul. Pertamax turbo yang buat nyuci ini. Pertamax turbo ya? Iya. Mati. Paten. Paten. Kasih senyuman dulu. Mantap, mantap. Mantap. Oke guys, tahap pembukaannya. Kita mau lihat buka pianonya. Ngasep-ngasep tipis. Ngasep-ngasep tipis ya, Om. Bisa dikasih penjelasan Om, pianonya ini kayak mana? Piano aman. Aman ya? Ya? Noken as masih standar. Noken apa sih standar ya? Klepnya yang mau kita bukain nanti. Klep kita buka ya. Oke, kita lanjutkan pembukaan klepnya ya. Dia sudah terbuka.